Pestona merupakan pestisida alami yang berbahan aktif acetaractin, resin, alkaloid, citral, anonain, eugenol, nikotin, atsiri, oil, eucalyptus oil, dan solvent extraction. Pestona bersifat biodegradable atau mudah terurai di alam. Pestona dapat digunakan untuk mengendalikan hama, walang sangit, wereng, penggerek batang, kutu-kutuan, dan keong mas. Mengapa kita harus menggunakan pestona? Karena pestona merupakan pengendali hama alami yang berasal dari tanaman yang dapat bersifat sebagai insektisida dan fungisida alami. Pestona mempunyai senyawa polifenol yang dapat meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Pestona juga mempunyai efek positif terhadap tanaman dan tahan dalam jangka waktu yang panjang karena residunya mudah hilang sehingga aman bagi manusia, hewan, dan ramah lingkungan. Cara penggunaan pestona adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita ambil pestona lalu dikocok-kocok dulu ya. Kemudian ambil 7 sampai 14 tutup per tangki ukuran 14 sampai 17 liter. Pestona juga dapat dicampur dengan pestisida kimia yang lain. Di sini bisa bersifat atau bekerja secara sinergis atau saling bantu. Kemudian diaduk ya secara merata lalu dimasukkan ke dalam tangki semprot sampai berisi air penuh. Kemudian kita tutup tangki semprot lalu disemprotkan secara merata. Semprotkan pestona secara merata ke atas dan bawah daun. Pestona dapat dicampur dengan pH Nasa, Harmonic, dan Aero 810.